Kiai Kendari, perang Baratayuda telah terjadi. Namun aku belum mendengar kabar bagaimana putraku Kurawa di Kurusetra itu nanti. Saya mendengar derap langkah. Siapa yang datang? Sanjoyo, Kanda. Ponakanmu yang kutugaskan untuk mengamati perang Kurusetra, Kanda. Nger Sanjoyo, ada apa terjadi? Wak Prabu, perang Baratayuda telah berakhir. Putramu, para Kurawa, seluruhnya telah gugur di medan laga Kurusetra. Apa? Putraku Kurawa telah mati semua di Kurusetra. Oh, Dewata yang agung. Apa salah? Apa dosa yang kuperbuat hingga putraku gugur semua? Habis sudah putraku. Yayi, putra kita habis semua. Sekarang kita hidup sendiri. Tidak ada lagi kejayaan Kerajaan Hastinapura, Kanda. Sabar, Yayi. Sabar, Yayi. Namun, yang menjadi hamba sedih, Duryudana diseksa dengan pedih oleh Bimasena hingga gugur di medan pertempuran. Apa, Sanjaya? Coba aku ulangi. Apa? Ya, Duryudana gugur di tangan Bimasena. Bimasena! Bimasena! Aku harus membalas kematian putraku Duryudana. Terlalu. Kau tidak berperi kemanusiaan terhadap putraku. Sanjaya, aku mendengar derap langkah. Siapa yang datang? Bibi Kunti dengan para putranya Pendawa. Yayi, bantu aku turun untuk menemui adikku Kunti. Haturkan sembah Kanda Destorastro. Ya Kunti, aku terima petimu. Kunti, perang Baratayuda telah selesai dan dimenangkan oleh putramu Kurawa. Dimenangkan oleh putramu Pendawa Kunti. Aku ikhlas menerima ini. Sudah takdirku bahwa putraku Kurawa gugur semua. Paman Prabu Destarastra, sudah sewajarnya Paman Prabu menyerahkan Kerajaan Hastinapura kepada para Pandawa. Sebab Kerajaan Hastinapura merupakan peninggalan Prabu Pandu Dewanata.
ayah daripada para pendawa. Ojo bukan begitu. Nggih leres Koko Prabu leres. Aku pingkungate budek. Leres. Kanda Destarastra, kedatangan hamba dan putra-putra Pandawa ingin mohon restu untuk Boyong ke Hastinapura. Baiklah Kunti, aku restui Pandawa Boyong ke Hastinapura. Kanda, namun untuk terakhir kalinya, izinkan aku memeluk putra-putramu Pandawa. Baiklah Kanda. Mana Ngger putra-putra Pandu Dewa Noto ini? Izin Pak Kapolri lo ini. Ngger Punto Dewo Kanda. Dewo Prabu. Iya. Mana Arjuna, cah ganteng mana ini? Kohoras dia Kanda. Iki Arjuna Kanda. Ger Arjuna. Mana si kembar mana? Nakula Sadewa Kanda. Ger Nakula Sadewa. Bima. Mendengar langkah Bapak Sina mengingatkan dendam Prabu Destarastra akan kematian anak-anaknya Korawa. Sri Kresna melihat hal itu segera menggantikan dengan arca demi keselamatan Bima Sina. Bima, paman, waspadalah. Paman Destarastra, ini anakmu Bima Sina sudah berada di hadapanmu. Waspadalah. Matilah kamu Bima Sina. Hei, laknatnya betul. Ada apa? Arja, kau hancurkan bukan Bima Sina Kanda. Paman Destarastra, ternyata paman dengan anaknya sama saja. Bima Sina, aku mempunyai watak yang kejam. Bima Sina, harusnya paman bisa sama-sama mukti di sini, tapi ternyata paman telah tega akan membunuh Bima Sina. Baiklah. Ya, Ger Punta Dewa. Apa boleh sebaiknya saya masih bagaimana? Benar, Wak Prabu. Berdasarkan kesepakatan para pendawa, Wak Prabu harus meninggalkan kerajaan Hastinapura, Wak Prabu. Oh Allah. Ger, baiklah Punta Dewa. Aku dan istriku Gendari akan meninggalkan Kesatrian Gajahhoya ini. Ayo, tidak usah lama-lama Paman Sambidi. Segera pergi. Yayi Gendari. Panglimanya galak. Dengkulku ngreweli di peneni kene. Tuntunan aku Yayi. Paman, pegangannya jangan kencang-kencang itu. Panglima dan Kapolrinya galak Kanda. Sabar Yayi. Kita tinggal di mana Kanda? Kita harus ikhlas menerima kejadian ini. Beli rumah di Menteng ya Kanda. Mintalah nanti ke Kapolri dan Panglima Yayi. Di notis ya Pak.